Jadi ini mobil mau diajak jam gede, jam kecil, jam gadang, modelnya ayo terus. Jadi pantang pulang sebelum padam. Pokoknya lo orang kalau datang ke AutoZer nggak bakal rugi. Soalnya di AutoZer tuh banyak pilihannya. Sini Om, mampir. Sini. Sini Om, mampir. Ini lagi ngamplas. Kalau kata orang-orang, nanti setelah diamplas dipoles biar warnanya bester, lebih mengkilap, lebih kelihatan basah gitu. Ayo mampir Om, masuk ke dalam Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AutoZer dengan gue Andre. Kali ini gue lagi ada di AutoZer Jatimekar. Tepatnya dekat Mitra Keluarga, Mitra Keluarga Jatimekar. Jadi kalian kalau mau kemari lihat-lihat unit, cek unit, langsung aja googling AutoZer Jatimekar. Insya Allah pasti sampai. Pokoknya untuk kalian yang lagi nyari mobil bensin, mobil solar, mobil matic, mobil manual, insya Allah semua lengkap di sini. AutoZer Jatimekar. Come on, kita lihat-lihat stok AutoZer Jatimekar. Sekarang kita langsung ke unit yang pertama. Di sini gua ada Mazda Biante 2.0 Sky Active tahun 2014. Kalau untuk DP-nya ini di 9 juta. Angsurannya 4.600.000-an, itu kali 47 bulan ya. Kalau untuk cash kalian bisa bayar mobil ini 164 juta rupiah aja gitu. Untuk registrasi mobil ini nopolnya B ganjil, pajaknya bulan 9 tahun 2024. Untuk keseluruhan dari depan sampai belakang bodi masih top. Lampu-lampu masih aktif tuh, bening semua tuh. Ban tebel 80%. Ini kuncinya nih. Tinggal pencet bisa langsung. Ih, tipis banget. Jadi mobil ini nggak kalah nyaman, nggak kalah mewah sama gerombolannya ya. Kita ke unit selanjutnya. Ini mobil anak muda banget nih. BMW 320i 2.0 manual M50 tahun 1995. Warnanya udah nggak ori, tapi kalau buat nongki pagi, siang, sore, apalagi malam, top. Cocok banget buat anak muda atau anak kuliahan. Nah ini kalau untuk registrasinya, nopolnya B ganjil, pajaknya bulan Oktober tahun 2023. Sebentar lagi, makanya buruan. Makanya juga ini gue jual murah. Harganya cuma 47 juta. Wajib cash. Kalau mau kredit, bawa leasing sendiri. Soalnya gue gak sanggup kalau tahun 95. Eksteriornya sih top. Gue mau kasih lihat interiornya. Masih asli semua nih bawaan nih. Sini Om. Joknya masih bawaan nih. Fabric. Setir enteng. Gak ada berat-beratnya. Kalau untuk kilometer, dia setengah perjalanan ke bulan. Kurang lebih 180 ribuan kilometernya. Kalau untuk mesin jos, depan belakang oh masih ori. Ora umum kan? Harga cuma 47 juta. Pajak terima hidup. Ya enggak. Selagi ada bensin, enggak bakal mogok nih mobil. Pokoknya lo orang kalau datang ke AutoZer enggak bakal rugi. Soalnya di AutoZer tuh banyak pilihannya. Yang tadi gue bilang tuh, hampir semua mobil ada di AutoZer, jadi nggak bakal rugi. Nah, sekarang ini gue punya Chevrolet Orlando 1.8 LT tahun 2015, pemakaian tahun 2016. Untuk registrasi kendaraan ini, nopolnya B, ganjil, pajaknya bulan Januari 2024. Masih panjang. Kondisi keseluruhan, gue pastiin aman. Kaki-kaki nggak ada ngerentek, bodi juga udah siap saji nih. Jadi kalian bayar mobil ini atau mau cek dulu, insya Allah pasti suka. Kita lanjut ke stok AutoZer Jatimekar.
ini sekarang gue punya mobil yang nguntungin buat lo orang nih. Ini buat dagang bisa, pokoknya buat usaha, buat keluarga bisa gitu. Jadi kalian yang bayar mobil ini nggak mungkin rugi. Ini gue punya Daihatsu Grand Max 1300cc tipenya D tahun 2018. Kalau untuk registrasi kendaraan ini nopolnya B ganjil, pajaknya bulan Juni. Bulan Juni tahun 2024. Masih seleher. Maksud gue leher kodok. Enggak, beneran 2024. Kita lihat interiornya. Tuh, bisa lo lihat sendiri interiornya. Masih hitam, hitamnya masih cakep. Joknya ya masih halus. Ini kuncinya nih. Kunci gue kasih banyak. Gantungannya. Sekali jos lo. Kalau dari pagi nih belum diangetin. Iya enggak? Interior depannya masih top. Enggak ada kurang, elektrik juga masih aman semua, lampu-lampu hidup semua. Jok keduanya juga masih bisa buka lagi dari sono lagi. Apot, Re. Oh. Salah gue. Sini, Om. Masih lengkap, full. Jok depan, jok tengah, jok belakang. Ya, bisa dicopot juga. Udah yuk, unit selanjutnya yuk. Pokoknya top nih mobil. Nah, kalau untuk mobil satu ini nih, kalian wajib punya. Karena mobil ini terkenal ho-oh. Kayak strongman gitu. Tangguh deh pokoknya. Jadi ini mobil mau diajak jam gede, jam kecil, jam gadang, modelnya ayo terus. Jadi pantang pulang sebelum padam. Ini Toyota Avanza 1300cc tahun 2013. Transmisinya matic. Untuk registrasi kendaraan ini, kita lihat di depan. Denopole B ganjil. Pajaknya Desember 2023. Nah, dikit lagi ya, nggak panjang-panjang banget pajaknya. Makanya ini gue jual murah, murahnya pakai banget. Kalau untuk cash gue buka di 113 juta. Tapi kalau untuk kredit, kalian bisa DP di 13 juta, angsurannya 2.650. Murah merinding tuh. DP-nya murah, angsurannya murah, harga cashnya murah. Dan yang kalian lihat nih, peleknya udah bukan kaleng. Karena ini Avanza E pasti kaleng. Paling misalkan kalau ini karena udah diganti upgrade G ya, dia udah palang, udah pelek racing. Jadi lebih menarik. Bannya juga masih tebel. Ini gue jadi muter-muter. Om, kita lihat interiornya. Tuh, power window-nya masih aktif semua. Depan belakang. Nah, untuk kilometer ini di 130 ribuan ya. Tombol-tombol juga masih aktif. Masih berfungsi dengan sangat baik. Nggak ada pecah. Dashboard, jok juga masih bersih. Plafon masih bersih. Ruang keduanya juga masih sedap. Masih sedap semua. Asli ini mah. Double blower juga. Jadi jos dinginnya sampai belakang. Nah, itu dia. Jadi interior sedap, eksterior sedap. Lanjut. Kayak gini nih. Kalau stok lagi penuh kayak begini, maju mundur maju mundur. Nah, sekarang kita lanjut ke Peugeot 406 ya. Ini yang D9 manual tahun 2002. Registrasinya ini nopol B genap. Kalau untuk pajak dia bulan 1 Januari ya. Cuman ini kondisi pajaknya sedikit rebahan dari tahun 2022. Kalian bisa terima off atau terima on. Jadi kalau kondisi off ini gue jual di 54 juta tahun 2002. Luar dalam masih orsinil. Ini nggak kalah sedep sama Camry. Tapi kalau gue bilang sih lebih sedep dari jogrokannya dibanding Camry. Ini boleh lo lihat interiornya. Kalau untuk kilometer sama kayak BMW tadi tuh 320i yang M50. Setengah perjalanan ke bulan. Tapi interior lo lihat nggak mungkin nggak dirawat. Kilometer tinggi tapi rawatan luar dalam nih. Nggak bakal rugi pokoknya ente datang ke Autozir. Orang umum kan? Bukan tipu-tipu daya kamera tuh.
Yuk kita geser yang lainnya. Ikan hiu, ikan cucut. Yuk lanjut. Ini gue masih ada stok nih di Autozir Jati Mekar. Ini Suzuki All New R3 ya. Dia tipenya GX, tapi ini yang hybrid. CC-nya 1500. Lebih irit, lebih hemat, lebih segalanya. Kalau untuk registrasi, dia nopol F, genap, pajaknya bulan November 2023. Sebentar lagi. Tapi kalau mau emang dipanjangin 2024, bisa diobrolin lagi nanti ya. Tinggal nego aja. Kalau untuk keseluruhan, ini yang tipe yang GX ya, bukan yang GT. Yang GT kita juga ada, nanti gue kasih tahu. Dia perbedaannya cuma di body kit, velg, ya body kit lah, spoiler belakang. Kalau untuk keseluruhan, karena ini mobil tahun 2022, masih top luar dalam. Luarnya masih bisa lo lihat sendiri nih. Sekarang kita lihat dalam. Come on. Interiornya nih. Power window. Kilometer masih 10 ribuan. Top ya. Steering masih halus. 2022. Joknya masih nggak ada noda, nggak ada bercak. Emang dirawat juga. Kadang ada beberapa unit-unit tahun muda, tapi udah acak-adul. Tergantung pemilik sebelumnya. Ini ruang keduanya. Seat kedua dari R3 Hybrid. Tipenya GX. Kaki-kaki belum ada ngerentek. Mesin masih sedep banget. Dan tadi bensin pasti lebih irit. Kalau untuk cash ini harganya gue buka 221 juta. Itu nggak mahal, nggak kemurahan banget. Tapi di bawah harga marketplace. Kalau untuk kredit ini DP-nya 7 juta. Angsurannya 5 juta 900-an. Tenornya itu 47 bulan. Nah, ini dia yang tadi gue obrolin. Harus geser karena stoknya emang lagi ngepol banget, Jati Asoy. Ini GT yang hybrid ya. Kalau yang tadi itu GX, ini GT. Tahun sama 2022, matic transmisinya. Perbedaannya cuma body kit. Ya, list-list kayak begini nih, beda nih dia nih. Beda di velg juga. Untuk interior sama. Iritnya juga sama. Kondisi masih sama seger. Tahun muda nih. Interiornya nggak jauh beda. Kilometernya sama, 10 ribuan. Masih klimis. Seatap-atapnya klimis. Seat ketiganya. Tuh. Masih lucu. Nah, ini cuma beda di harga. Karena beda tipe jadi beda harga. Ini gue buka di 129 juta. Kalau untuk DP masih sama. DP 7 juta, cuman angsurannya nih 6 juta 700-an kurang lebih. Gitu. Nah, tadi yang GX, ini yang GT. Ini gue ada dari Suzuki lagi nih. Tadi kan R3 hybrid, ini Suzuki EPV 1500cc, tipenya GX tahun 2018. Nah, ini juga salah satu mobil yang menghasilkan nih, kalau kalian bayar mobil ini bakalan jadi duit kalau dibuat usaha gitu. Cuman ini perbedaannya sama yang Daihatsu Grand Max tadi tuh, ini lebih sedap aja kalau dibawa trek panjang, maksudnya jauh-jauh keluar pulau. Nah, untuk registrasinya sendiri ini nopolnya B, pajaknya Agustus 2024, terima panjang. Kalau untuk kondisi eksteriornya kalian bisa lihat, karena ini mobil udah dipajang, udah dijual, berarti udah poles, udah siap bayar, tinggal bawa. Jangan lupa isi bensin. Jok masih dilapisin sama sarung, tapi kalau boleh lo lihat, sini om coba kasih lihat. Masih lucu dalamnya. Kalau nggak suka pakai sarung, tinggal dicopot. Ini pelindung aja, biar nggak kebobolan. Kilometernya. Aduh, panjangan gue nya. Kilometernya 99.000. Tombol-tombol masih berfungsi dengan sangat baik.
AC. Wah, AC-nya nggak umum, jos, dingin banget. Run PC-nya manual. Baris keduanya juga dilapisin sama sarung. Masih oke juga tuh. Double blower, baris ketiganya masih kinis-kinis, sama dilapisin juga. Dah. Jadi interior, eksterior semua rapi. Nggak ada kurang, tinggal bayar. Kalau buat kalian yang dagang atau usaha sembako, solusi banget nih. Nah, ini gue punya sedan menarik, mewah ya. Pokoknya sedep deh. Di atasnya Accord, di atasnya Camry. Boleh lo rasain, pasti sedep. Nah, ini mobil Nissan Teana 250 XV. Tahunnya 2014. Tahun 2014, kalau kilometer kurang lebih 120-an. Tapi nanti kita lihat aja. Tapi kalau untuk kondisi registrasi kendaraan ini, sebentar. Gue lihat pantatnya yang demplon. Nopolnya B. Pajaknya bulan Mei, bulan Mei 2024. Masih panjang. Kondisi sekilas ya. Tapi gue pastiin oke, bodi kanan kiri, depan belakang, kaki-kaki enggak ada ngerentek, interiornya sedep. Kita lihat interior berikut kilometernya. Amazing. Kilometernya 130-an. Interior top, depan belakang oke dong. Nggak bohong kita. Kita lagi nongol di ucup. Lanjut. AutoZer Jatimekar nggak kalah lengkap sama AutoZer Ngurah Rai, AutoZer Pahlawan Revolusi. Jatimekar juga punya Innova. Toyota Kijang Innova 2000cc, tipenya J, transmisinya manual, tahun 2010. Registrasi kendaraan ini nopol B, nopolnya genap, pajak bulan November 2023. Agak tipis-tipis dikit. Kondisi layak pakai, pokoknya sedep. Ketahuan jarang keluar malam, masih bening banget mikanya. Eksterior sih sedep. Sekarang interiornya. Ayo, interiornya. Karakter banget tuh Innova. Oh, sorry, Deng. Bukan 160 kilometernya, ini 149. Beda dikit deh. Masih sedep. AC-nya juga masih jos. Joknya masih cakep. Interior masih cakep. Nah, kalau untuk harga ini gue buka di 101 juta aja. Iya, yeah, 100 juta aja. Misalkan kalau untuk TDP ini gue buka di 10 juta ya. Angsuran 2.600.000. Tenornya 47 bulan. Murah kan? Dapat Innova loh. Nah, gue masih punya mobil keluarga nih. Sekarang gue ada 2 unit Nissan Serena ya. Yang sebelah kiri gue CT, yang sebelah kanan gue HWS. Dua-duanya dengan tahun yang sama, tipe yang berbeda. CT, HWS. Yang HWS, kilometernya 120 ribuan. Untuk AM-nya ya. Registrasinya dia bulan Agustus tahun 2024. Nopolnya B, genap. Untuk harga cash ini gue buka di 115 juta. Untuk kalian yang mau rencana kredit, proses kredit, DP-nya cuma 7 juta. Angsurannya 3.300. Nah, kalau yang CT, ini harga cashnya gue buka di 95 juta. Karena beda tipe dia, lebih bawah dari yang HWS. Nah, untuk registrasinya, Denopol B, ganjil. Pajaknya bulan November tahun 2023 ini mepet. Makanya tadi gue jual murah banget tuh, 95 juta. Kalau untuk mau kredit,
DP-nya sama, cuman angsurannya ini 2.900.000. Bedanya itu, dan gue pastiin dua-duanya mobil top. Lihat pasti suka. Yang kalian saksikan barusan itu adalah stok Autozir Jati Mekar. Untuk kalian yang lagi cari mobil matic, manual, bensin, solar, pilihannya ada di Autozir. Kalian bisa halo-halo ke Tuan Mahfud, nomornya ada di 0821-7181-2004. Bisa halo-halo, bisa chat WhatsApp, atau mau lihat fotonya dulu atau video di Instagram, ada. Follow Instagram kita, @mobil_autozir. Di situ lengkap mobilnya, pilihannya juga banyak, bisa DM juga gitu. Nah, untuk akhir kata, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel Autozir dengan cara subscribe, like, and share. Share channel Autozir ke seluruh dunia. Jangan lupa aktifin juga loncengnya tuh, biar gak ketinggalan dagangan atau jualan Autozir yang terbaru. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.